Halo, assalamualaikum pemirsa. Bertemu lagi di channel Langgeng Joyopen. Kali ini saya menunjukkan sabut kelapa ya. Untuk kaitannya dengan dunia airbrush, ini sangat efektif buat mempermanis motif ya atau kombinasi warna yang gagal ya. Ini akan kita praktekkan, yaitu kempol CB ini ya, bagian ini ya, warna merah solid, yang atas silver itu merah candy tone. Tentunya kalau di logika kan warna nggak wajar ya, kombinasi nggak wajar, merah sama merah tapi beda tipe ya. Ini sudah kita tempeli, dasarnya hitam ya, dibentuk sama isolasi kertas yang dipotong seperti ini dan gambar bintang. Nanti kita akan tunjukkan gimana cara membenahi kombinasi warna yang gagal ya, yang salah. Jadi dengan metode penambahan motif sabut kelapa ini nanti akan membantu sambungan kombinasi warna yang janggal tadi ya, yang istilahnya nggak pantas itu nanti akan menjadi cakep ya, menjadi tambahan motif baru sehingga menghilangkan kesan norak atau kesan penyambungan kombinasi warna yang nggak pantas ya. Nanti target kita antara merah candy tone ya yang kita semprotkan saat ini dengan yang bawahnya itu nanti kan merah solid ya, warnanya memang merah tapi dari jenis catnya sudah berbeda, karakter berbeda, warna sama merah namun nggak sama. Nah kalau di logika pasti nggak pantas, namun ini saya kasih tip agar sambungan warna tersebut akan menjadi serasi, yaitu dengan membubuhi grafis dan sabut kelapa ya. Oke sob, ini tahapan merah candy-nya sudah selesai. Kita lanjutkan tahapan merah solid ya. Oke kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya berupa like, comment, share, and subscribe. Dan pada momen kali ini adalah detik-detik channel kesayangan kita, yaitu Langgeng Joyopen, yang mengupas tentang sharing trik tip dunia pengecatan ya. Detik-detik mendekati angka 1000 subscriber ya. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Nah ini adalah tahapan merah ya, cat merah solid ya, yang dasaran bawahnya putih ya. Kita semprotkan, nanti tahapan selanjutnya kita tunggu kering 5 menit atau 10 menit, kita lanjutkan untuk membubuhi motif sabut kelapanya. Oke, kita pantau untuk video berikutnya. Nah, ini adalah media yang sudah kita cat, yang akan kita buat praktek buat tambahan pemanis warna kombinasi gagal ya, merah marun sama red Ferrari ya. Ini sambungan kombinasi warna gagal, namun apabila Anda bubui motif sabut kelapa ini ya, insya Allah akan menambah keserasian motif Anda. Jadi dalam dunia painting khususnya airbrush itu bertolak belakang, terkadang kesalahan malah justru jadi ide motif baru, inspirasi baru dalam menciptakan yang namanya tema ya, motif. Jadi ini saya share agar semua bisa menonton dan bisa mengambil sisi positifnya. Kalau ada kecocokan, mari kita kembangkan, kita modifikasi atau disempurnakan, monggo silahkan. Bila mana enggak ada manfaat ya, diabaikan saja. Oke kawan, kita pantau untuk
cara mengaplikasikan sabut kelapanya, yaitu kita semprot tipis-tipis pada area sesuai target sasaran, ya kita sasarannya center tile ya, di tengah. Jadi kita semprot tipis-tipis agar memperbaiki sambungan kombinasi cat yang kategorinya gagal, ya nggak pantas. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah setia klik like ya, nonton video kami ya. Tentunya kami bukan apa-apa tanpa Anda, saya sangat berterima kasih ya. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah kami dengan senang hati membantu Anda ya. Ini adalah channel kita bersama ya. Nah ini untuk tahapan selanjutnya, kita tambahin grafis lagi silver ya, kita bungkus seperti itu tepinya. Nah kita tambahi warna silver agar mempercantik motif yang kita bubuhkan. Semoga dengan adanya sampel ini Anda dapat melahirkan ide-ide kreatif selanjutnya ya. Nah untuk selanjutnya kita kelupas ya, itu penambahan kuning emas ya, seperti cara tadi pakai paint brush ya. Kita kelupas dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini sudah tampak kan, ternyata sambungan warna red maroon sama red Ferrari ya, merah yang identik kuning ini ya, semakin cakep ya, enggak istilahnya setelah merah marun ke merah Ferrari. Nah ini kita kasih pembatas motif ini ya agar tampilannya menjadi oke. Nah kita lanjut untuk sesi berikutnya, kita furnish ya. Memang airbrush itu belum tampak seninya bila mana belum di clear mengkilat. Ini efeknya ya, efek dari sabut kelapa. Oke, kita pantau sambil dengerin musik remix bikinan tim kita ya. Nggak lupa saya menginfokan, selain kita adalah penyedia layanan painting, kami kalau malam hari nggak bisa tidur bikin remix ya. Kita ngeremix musik, ya bikin lagu yang salah contohnya yang Anda dengarkan kali ini ya. Nah apabila ingin koleksi kita yang lain, bisa kunjungi channel kami yaitu BJ Hunter TV ya. Silakan bila ada waktu longgar kunjungi channel kami juga, BJ Hunter Spasi TV ya. Di situ koleksi remix kita terkumpul. Oke. Tahapan selanjutnya kita cek ini hasilnya ya, setelah di furnish silahkan pantau. Untuk tip trik tutorial kali ini saya cukupi sedemikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.